halal, suci, berkah. Berkah. Iya. Ya. Karena yang kalau makanan Palembang enggak kita siapkan di sini yang pempek gitu ya. Insyaallah ke depannya memang harapannya makanan khas tradisional kayak di Palembang seperti pempek, kemudian tekwan itu utamanya kita akan usahakan juga ada. Ya, tapi kayak pindang juga. Pindang. Ya, tapi sekarang belum ada ya. Siapkan. Iya. Kami hajar aja Pak mau jabat terlalu sekali kita ini dari acara sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang ini kita berada di GH Corner. GH Corner ini jalan apa namanya? Lekor Skandar ya? Skandar nomor 452. Kalau lokasi mudah dicarinya depan Hotel Sultan Indah ya, restoran ya? Iya, restoran Sultan Indah. Atau satu daerah dengan Mapoltabes Lama ya? Iya, betul. Iya, jadi di samping saya ini sudah ada, pas apa nih Pak? Fadli Hafidudin. Dari GH Corner. Dari GH Corner, perwakilan dari GH. Jadi kita akan bincang-bincang dulu tentang apa saja sih menunya yang ada di GH Corner ini. Menunya yang ada di GH Corner ini dan bagaimana harganya gitu kan? Apakah kayaknya mahal atau murah? Coba bisa diceritakan Pak Fadli. Baik, Alhamdulillah GH Corner itu mungkin sedikit perkenalan ya. GH Corner itu sendiri nanti ada yang tertanya-tanya kan kepanjangan dari Generasi Harapan Corner. Nah jadi di sini kita ada menu-menu yang khas itu terutamanya dari Timur Tengah seperti nasi Arab atau nasi mandi, kemudian nasi biryani khas Pakistan, ada nasi maklubah khas Palestina, semuanya terjangkau. Yeah. Menunya ada menu lauk kambing dan juga ayam. Atau kalau minumannya apa tuh? Minumannya ada teh min, ada teh tarik khas Malaysia, ada juga macam-macam, aneka jus, kemudian ada teh apa namanya Sheikh Aden, itu khas Yaman. Kalau dia buka jam berapa nih buka open? Setiap hari GH Corner buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam ya. Jadi malam itu berarti sarapan ada ya? Sarapan ada. Makan siang. Dan makan malam. Ya, jadi tinggal Anda pilih waktunya mana nih. Dan ada yang spesialnya paket nampan. Makan rame-rame. Ngidang kalau kan biasa Palembang. Iya, betul. Ngidang itu. Betul. Ya. Untuk 5 porsi. Oh, 5 porsi gitu ya. Kalau makan di tempat atau dine in di tempat sudah free teh min. Oh, gitu. Kalau boleh tahu berapa itu kalau yang paket apa? Ini tuh kan jadi setiap daerah beda-beda. Bukan yang ini tadi apa yang paket nampan? Okay. Nampan itu tadi? Untuk 5 orang itu? Ya, untuk paket 5 orang itu untuk yang ayam sekitar 240. Kemudian yang kambingnya 345. Ya, mau ya, tinggal ayam pilih kambing betul, ya. Betul, betul. Ya kalau mau murah lagi ininya masih hidup kambingnya kan. Potong sendiri, masak sendiri. Satu lagi yang sangat diperhatikan atau dijaga dari GH Corner ini bahan-bahan yang digunakan. Jadi kayak ayam, kambing itu kita usahakan kita potong sendiri. Potong sendiri. Jadi betul-betul diproses sesuai syariat. Proses alam halal ya? Iya, halal dan memang ada sertifikatnya juga kan? Iya. Dan semualah bahan-bahan kemudian proses apa namanya? Masaknya juga dipastikan kalau misalnya mencuci sayur atau ternyata itu dipastikan air yang mengalir. Ya. Kalau ini berapa lantai nih yang bisa dipakai untuk? Yang dipakai sekarang ini ada dua lantai atas bawah, juga lantai bisa atas. Ya. Untuk di lantai atas ada ruang VIP. Oh VIP tuh. Jadi kalau bisa mau untuk yang acara VIP, keluarga, syukuran. Berapa orang tuh kalau VIP? Maksimal bisa sampai 35 orang. 30 orang ya kalau ulang tahun ya. Betul. Iya. Jadi memang di sini disiapkan mau halal, mau murah, mau enak itu ke sini ya. Iya, betul. GH Corner ya. Restoran halal untuk semua. Halal untuk semua. Dengan motonya ingat makan, ingat Tuhan. Oh, ingat makan, ingat Tuhan. Tapi sebelumnya juga harus ingat dulu kan, baca bismillah dulu. Betul, setelahnya iya. Juga baru. Bukan betul. Mau pada saat makan aja ya. Betul. Kalau Om Padri dari mana asalnya Om Padri? Kalau saya kelahiran Bandung.
Bandung. Iya. Oh, melantau di sini ya. Iya. Ya, sudah punya istri di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Orang Palembang juga istrinya. Orang Sumbar. Oh, Sumbar tuh Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Sumbar ya. Sumbar, Sumatera Barat. Ya. Tapi kalau makanan Palembang nggak kita siapkan di sini yang pempek gitu ya? Insya Allah kedepannya memang harapannya makanan khas tradisional kayak di Palembang seperti pempek, kemudian tekwan itu kita akan usahakan juga ada. Ya. Kayak pindang juga. Oh pindang, ya, tapi betul. Sekarang belum ada ya? Sekarang belum ada. Nah kan saya lihat itu sering di jalan-jalan juga ada tuh di Kampung Iwa, di Lapangan Hatta itu memang ada ini. Ya. Apa hari apa aja tuh situ? Itu kalo rekomen di... roti canai ya. Roti canai, canai itu yang di mana tuh? Yang di Kampung Iwa? Yang di Kampung Iwa, tapi kan sekarang mungkin sedang karena pandemi lagi stop. Kita sambung untuk hari minggunya itu di Lapangan Hatta. Oh sekarang ini, selama sekarang pandemi ini. Ya? Nah, dan setiap hari kita ada menu sarapan. Nasi lemak khas Malaysia. Nasi lemak khas Malaysia. 10.000. 10.000. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Ada iya, nasinya. Betul. Cuma belum ada minumnya ya. Boleh dipesan untuk misalnya ada acara atau sedekahan. Di Palembang kita ada satu, tapi di seluruh Indonesia ada 16. Oh, iya. Di kota-kota besar. Di kota-kota besar. Aceh kan, sampai pusatnya Papua. Pusatnya di mana tuh? Pusatnya ada di Sentul Bogor. Oh, Sentul Bogor. Lebih tepatnya di Pasar Bersih. City. Sentul City. Kalau kita di sini operasional sejak kapan ya Pak di Gawakarner Pak? Dari 2017. Kalau hari Minggu yang di Kampung Iwa itu Pak? Iya ya, betul. Yang ada yang di situ. Iya sekarang kan lagi stop dulu. Ya. Sekarang dibukanya di Lapangan Hatta. Oh di Lapangan. Jadi hari Minggu tadi dibukanya di Lapangan Hatta. Tapi kalau misalnya di sana mereka mau makan, datangnya ke GH Corner. Oh. Karena udah tahu tempatnya di sini kan. Iya. Kita mulai ini juga apa namanya? Kirim online aja. Iya, betul. Yeah. Ada di GoFood juga. Kemudian kita delivery secara langsung melalui pesan WhatsApp lebih bisa juga. Kalau kita juga, dari Global Ikhwan GSBH ya, Global Ikhwan ya, kerjasama Global Ikhwan dengan GH Corner, kemudian Remaja Pembela Ummah membuatkan program Dapur Prihatin Bersama ini membukalah seluas-luasnya kepada masyarakat juga untuk sama-samalah kita membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mudah-mudahan ini melembutkan hati saudara-saudara kita untuk mereka makin mendekatkan diri kepada Allah, merasakan indahnya kasih sayang. Jadi sementara itu di warga sekitar dulu Pak ya? Ya, sekeliling kita dulu. Pak datang ke GH Corner Palembang di Jalan Letkol Iskandar, nomor 452D. Ya, makanannya enak, dijamin halal, proses halal, suci, bersih, berkah. Berkah. Ya. Ya. Karena yang mau apapun yang kita nikmati itu juga asal dari yang di atas ya, betul, kan. Betul. Juga berkah juga untuk kita semua. Mudah-mudahan yang dimakan bisa menjadi tenaga untuk kita makin beribadah lagi dan berkhidmat kepada masyarakat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.